eloklah juga. Soalnya siapa yang jadi pemimpin dan siapa yang jadi ataupun parti mana yang akan diberi yang apa yang boleh jadi aktif lagi kan, wallahu a'lam, kita tak tahu. Tapi yang pentingnya lah diberi kebebasan, itu ada kebaikan juga lah. Kita harapkan kalau ada hubungan yang baik, yang elok tu, tentulah kita semua rasa elok lah itu. Tapi kalau nak bergaduh, menimbulkan macam-macam perkara yang tidak baik, itu tentu kita tak suka. Saya tak suka begitu. Tapi kalau ada kebaikan yang elok, tak apa. Daripada pengalaman Tun sendiri sebagai bekas Perdana Menteri, Tun rasa tak ada cabaran Tun? Kalau ada persiapan ke, rasa BN perlu lakukan strategi apa-apa Tun, pendapat Tun? Ya, kita tengoklah apa yang akan berlaku. Apa yang berlaku, dan kita mesti memahami apakah yang mereka cakap itu akan bawa kepada kebaikan ataupun membawa satu berkelahi lah.